Malam ini kita melaksanakan latihan yang terakhir kedua. Artinya hari ini, malam ini harus sudah perfect. Harus sudah sempurna, besok kita tinggal pelatihan yang terakhir. Ingat bahwa rekan-rekan yang ada di hadapan saya ini adalah TOT, Train of Trainer. Jadi Anda dilatih untuk menjadi pelatih di masing-masing pagurannya. Kalau satu orang salah dari kita yang ada di sini, maka besok melatih pasti akan salah semua. Tidak sama, bukan salah ya, artinya tidak seragam. Ingat, kita akan melaksanakan kegiatan lebih kurang 3.000 pendekar. Maka pelatih yang sekarang ini melaksanakan latihan harus menguasai betul materinya. Ya, hanya 3 jurus. Kalau kita estimasi waktu lebih kurang 6 menit. Ya, hanya 6 menit. Jadi saya minta keseriusan rekan-rekan, pengorbanan tenaga waktu ya, untuk bisa membangkitkan atau melestarikan budaya kita. Karena kalau bukan kita, nggak mungkin Sultan Hamengkubuwono ngurusin Banten. Kita-kita yang ada di sini yang harus mempertahankan. Arif membuat kaosnya judulnya Tapak Karuhun Banten. Ini nanti yang harus kita familiarkan, kita promosikan di luar bahwa gabungan daripada 3 aliran ini yang akan menjadi branded Banten itu adalah Tapak Karuhun Banten. Jadi sekali lagi saya minta keseriusannya, hari ini harus sempurna, besok lebih sempurna lagi. Selesai lebaran Anda langsung turun di padepokan dan pakurannya masing-masing menjadi pelatih. Berhasil atau tidaknya kegiatan kita tanggal 26 Agustus yang akan datang adalah dari rekan-rekan yang saat ini ada di hadapan saya. Saya atas nama ketua panitia, ketua pelaksana dan juga para kesepuan yang ada di Banten ya, di masing-masing pakuron mengucapkan terima kasih. Tetap semangat. Banten ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.